endapkan di bawah sinar matahari, baru kita masukkan masing-masing 2 sendok. Ternyata ini hasilnya. Ada satu yang kita buat dengan skala besar, ini 8 liter lah. 8 liter ternyata kurang maksimal ya, jadi jangan dibuang. Nanti kita akan tambah lagi dengan yang sudah jadi. Kita tambah lagi ya. Kita tambahkan ke dalam sini, tapi kita ubah wadahnya, mungkin terlalu tebal kali ya. Ataupun terlalu banyak muatannya. Jadi udah 21 hari pun belum berubah warna. Jadi airnya jangan dibuang. Kita bisa proses ulang dengan penambahan masing-masing ini dengan wadah yang lebih kecil nanti. Nah, jadi kita proses ini PSP yang belum jadi ya, karena mungkin terlalu besar wadahnya, terlalu banyak cairannya. Jadi ini yang sudah, jadi ada 3 jenis. Yang ini dengan bahan yang sama ya, jadi yang berbeda adalah sumber airnya ya. Kalau yang paling pinggir itu dengan 5 sumber air, baru yang kedua itu ditambah dengan air leri, jadi 6 sumber air. Dan ini air leri, air Jakaba, dan air leri ya. Jadi udah 7 jenis air kita buat dengan bahan ataupun campuran yang sama, adukan yang sama. Oke, jadi karena tidak sempurna yang di dalam jerigen dengan ukuran sekitar 7 atau 8 liter ya, jadi akan kita proses ulang, jangan dibuang, rugi ya, karena airnya dan bahannya sudah ada juga, hanya saja mungkin terlalu banyak, jadi belum sempurna. Jadi kita akan masukkan ke wadah yang lebih kecil. Ini baunya sama sih. Ya, baunya. Bau apa bang? Bau tumpahan? Oh, sini tumpah. Ambilkan apa biji tutupnya. Enggak. Ya. Orang bapak yang kecil itu enggak ada lagi ya. Bisa enggak gitu ya? Bocor enggak lihat? Itu mungkin karena tidak kita apa, langsung kita aplikasi aja nanti, karena endapannya juga cukup banyak ya di situ. Ya, jadi ini kita bikin lagi bahan awal adukannya ya. Memang sebagusnya tadinya ini 4 hari dulu ya, kita peram dulu, tapi ini enggak apa-apa, kita langsung aja buat karena sudah ada indukannya ya, mungkin prosesnya juga ada lebih gampang, lebih mudah. Jadi ini udah telur sama terasi, jadi terasinya 2 ya, 2 bungkus kecil seperti ini.
baru telur 2. Ya, telur 2 butir. Kalau yang kemarin kita buat 3, ini hanya 2 saja cukup karena enggak terlalu banyak ya. Ini kalau bisa pakai blender ya biar lebih cepat merata, tapi kita enggak pakai ya. Jadi cukup terasi 2 ya, karena ini hanya butuh, kalau yang kemarin kita buat 3 ya, 3 telur, 3 bungkus terasi, dan 3 sendok Ajinomoto ataupun MSG, bisa yang lain ya, tidak harus merek yang kita sebut. Nah, baru kita masukkan lagi MSG nya 2 sendok. Oke, 2 telur, baru terasinya 2 bungkus ya. Ya, sama seperti proses pembuatan awal ya. Hanya saja di sini untuk mempercepat proses jadinya ya. Agar lebih cepat, biasanya ketika kita menambahkan lagi PSB yang sudah jadi ya. Apalagi ini kita ada 3 jenis. Yang membedakan adalah sumber, banyaknya sumber airnya ya. Nah, kalau yang sebelumnya kita lakukan pemeraman dulu ya selama 4 hari ya. Ya, 4 hari kalau nggak salah. Ya, kita lakukan pemeraman selama 4 hari. Kalau ini langsung saja karena sudah ada masternya ya. Ini bagus sekali buat semua tanaman ya, tapi umumnya sih orang menggunakan untuk tanaman muda ya, seperti cabe, tomat. Ini akan sangat membantu ketika ada tanaman kita yang kerdil ya, tumbuhnya kerdil, juga pertumbuhannya keriting ya pada cabe biasanya. Oke. Ya, pertama kita masukkan dulu adonannya ini ya. Masing-masing dulu sekitar 1 sendok aja ya. Nanti kalau misalnya cukup kita tambahkan lagi. Ini corongnya tanggung nih. Itu 2 aja sekaligus cukup kayaknya. Sepertinya cukup. Ini saya akan tertutup terus ya, karena takutnya nanti masuk bakteri-bakteri lain. Oke, kita tuang aja semuanya. Pas ya. Oke. Boleh buat nambahin kuatnya. Oke. Selesai. Nah, baru karena tadi udah ada 3 jenis yang sudah jadi, kita bagusnya masukin lagi satu-satu ya, kita aduk dulu.
biar nanti bakterinya lebih banyak jenisnya. Nah, ini udah seperti merah sekali ya. Ya, karena ada 3 jenis dan kita mau memasukkan masing-masing 1 sendok ya. Jadi 10 botol, 10 tempat, kita bikin aja 10-10 sendok ya. Kita terus. Ini kita ambil 10 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sendok. Langsung kita tutup. Ini 10 sendok lagi kita campur. Bilan 10. Baru ini tadi air lari tambahnya ya. Ini air lari lagi dengan jakarta. Ini kemarin lebih cepat nih, 4 hari sudah kelihatan merah ya. Baunya lebih nyengat ini. 1, 9, 10. Oke. Jadi ini campuran ini sudah dari 3 sumber ini tadi ya, yang sudah jadi. Nah, jadi ini kita masukkan 1 sendok. Pertamanya kita aduk dulu, baru nanti kita masukkan lagi ya per sendoknya ya. Oke, sepertinya sudah tercampur. Kita masukkan 1 sendok dulu, kalau nanti lebih kita bisa tambahkan lagi ya. Ini rencananya sih lebih ya, 3 sendok kalau nanti cukup. Kayaknya 3 sendok ya, masing-masing 3. Oke, tes terakhir. Jadi 3 sendok masing-masing sudah kita tambahkan, baru kita kocok. Penjemuran nanti ya, paling tidak 2 hari sekali atau kalau bisa tiap hari kita kocok seperti ini, baru tutupnya dikendorkan ya. PSB yang tidak jadi ya, ini kita proses lagi dengan bahan 2 butir telur, 2 bungkus terasi kecil, jadi sekitar 9 gram. Baru kita campur dengan PSP yang sudah jadi. Ini tinggal kita jemur di matahari. Biar jangan banyak lalat, tadi ada sisa-sisa tumpahan ya, jadi kita cuci dulu. Biar jangan lagi ada adonan-adonan tadi ya, ramuannya tadi.
yang bisa mengundang lalat. Nah ini dia setelah kecampuran dengan PSB yang sudah jadi. Ini tanggal 16 April 2022. Nah, ini sudah jadi.